subscribe guys. Assalamualaikum, kita update cover set. Sudah sampai. Cover set 125X. Merah. Yelah, tengah sikit je. Kita tunggu untuk pasang. Hey! Oh okay, no! Okay, ni sang hijau eh. Sang hijau. Macam. Okay, ni kita update. Baru masuk. Beri baru sampai eh. Masuk di belakang dengan poket. Ready to install. Nak apa itu? Panah-panah ni. Abah kau garas buat apa ni, carrier belakang. Buat sendiri je. DIY. Habislah Cina sekarang ni. Semua Cina tak boleh cari makan lah. Pergi jam, lari jam untuk kedai tu. Boleh lah, ini habis. Ini contoh dia. Tinggi sikit lah, tapi boleh lah. Takkan display belakang pakai 1.5Z. Okey, kita ambil lagi ni sikit baru potong ah. Alamak. Potong sendiri je, dia tak ada eh. Agak dah masuk. Dah siap dah ni. Rim dah ada semua. Sprocket 46 13. 46 13 ah. Ini sikit dah. Bolehlah. Pada tak ada kecil-kecil. Custom sendiri lah. Kau panggil itik hijau. Ah, 77. Laguna Green. Mantap Pak Abu. Esok kita ada ride. Esok nak jalan. Ride ekspedisi ke mana sebenarnya? Hey. Sebenarnya. Ha? Ambil lagi. Biar wiring dah masuk lah. Wiring dah masuk. Oh. Ni sebelik kinrek. Tak boleh pakai dah pula. Tak pakai dah Zek. Wiring dah masuk lah. Jangan jual lagi. Ini CDI. Letak sini lah. Ada problem sikit. Barang-barang semua dah sampai, dah komplit kot. Tengok bapak besar. Ada kereta? Kita ada kat rumah. Tension. Okay. Kita update lagi. Dah pakai baju dah. Hey. Abah kau dah buat. Ini agak susah sikit. Masuk dia punya cover set. Adalah sikit nampak motocross. Thank you.
Oh, lama pendek. Susah juga nak masuk ni kawas siap dia. Paksa abah kau pening kepala sikit lah. Mesia boleh eh, mesia boleh. Tu dia. Memang mantap. Dah masuk ni. Dia sepik dulu lagi. Tak ngam. Enjin pun belum lagi. Pesawat pejuang, jentera-jentera pejuang off-road. Aku lepas dia orang dah pergi sebelum puasa. Ini jentera baru yang direka khas oleh Abah Kau Gadas. Asisten dia sebelah baju merah. Hey. Kau main kecil. Ni dah masuk bracket brake belakang. Kasia, ini ni. Kedai ada spring tak ada? Tak ada. Itu ya. Oh, spring tu tak ada bubuh. Formnya agak tak ada bubuh. Tak ada bubuh. Dia yang ni, dia tangan atas ni je. Ada spring dia, tapi tu untuk kat tahan je. Sama-sama sulit. Nanti ini kalau masuk Brembo, padu. Buka dah yang
original dia. Bongkar dia, taruh yang baru. Nak masuk dah. Nen. Cantik. Nak buat lagi. Ngam. Jom buat sekali. Okey. Dia dah masuk kali pabrik. Pakai wipe-nya. Kaliper pakai LC, bracket pakai Y. Mantap. Roda belakang dah center. Sober TM 150. Ini kena ada satu lagi bush begini. Kita beli. Bush nak beli. Okay, update lagi ini cubaan mau masuk. Ini kabel lah. Post untuk break. Pakai mouring je ayam rem. Yes, mori. Mereka nak habis bateri lah. Ada 5% lagi. Aduh. Ayang. Ah, ni barang-barang dia lah. Aduh. Mari kita unboxing tadi. Ini depannya. Belakang ini untuk apa ni, pam depannya with 125X. Sekarang saya pakai cover set Wave Ultimo ataupun Wave 125X. Dulu pakai Wave 125 yang lama punya, tukar first model, cuma tukar cover set ya. Dah mati Atromic pun ada ni. Okay. Okay, ini kedudukan dia sebenarnya. Dalam ni punya nak kena tukar je. Kau tengok getah minyak tu. Ya Allah, ini satu lagi. Kerah nak mampu ya. Aduh. Ke depan tu. Aduh. Teruk sangat ya. Cantik juga lah. Nanti kita adjust sikit. Pump ada kat sini. Pump kat setelah ni. Nanti kita buat bracket. Pasang yang pump kat setelah ni. Oh ni. Itu spring je. Apa? Ni elevator. Elevator. Hmm? Nak potong tu. Tak apa. Yang ni dekat masuk lah. Pas. Tak masuk umur dia pun. Okey ni. Nampak bracket ni dah. Dah paket dah. Letak sini dulu, kasi dia lah. Tak pasang je bracket lah. Nanti kat sini kot. Okey dah.
ke depan ya. Mantap ah. Nah, adjust this brake. Ada problem sikit. Abah gagal setengah setting brake depan. Ada kesukaran sikit nak buat. Tengok dia beraksi. Dapat sangat. Dapat. Nak adjust sikit ya. Ha, ini siapa ni? Ui. Ini K20 ya. No. Abah kau garas. Sepah. Nah, macam apa dah? Nah, macam motor ada ni. Ini motor siap-siap lagi. Hmm.
Tapi ini buat susah ni. Ada problem sikit, break. Reket break. Sekarang dah lapik. Nak. Nak, tu nak ni. Tu nak ni. Salah sikit, biasalah. Ini wiring baru masuk. Bunyi sikit. Ini dia wiring. Wiring asal, wave 1-5. Kunci letak sini. Ini untuk lampu, signal semua. Nah, ini semua power set lah. Sambal untuk dipasang. Okey, sekarang dah pukul 1 update. Kita buat wiring untuk motor lah. Meter dah masuk semua. Wiring ni, ni wiring original. Ni wiring Wave 125X. Kita masukkan balik sini. Ni semua Shopee ni. Kita masuk sikit. Esok kena upgrade punya bracket. Sampai siap. Ni lampunya kita buat wiring tadi. Ngam lah masuk. Boleh lah. Ni untuk swiss lampu. Ini ni. Kabel biru, kuning, putih. Ha, ni kabel dia. Ini semua untuk lampu ni. Okey. Kau kena besok lah. Boleh. Ah, kita update lagi, kita update lagi. Aduh, hari-hari update mampu bilang siap. Okey, dah masuk kita dah. Nyan. Cantik bosku. Tunggu GoPro sampai besok, kita buat pakaian GoPro pula. Update. Ni abang kau dah masuk. Tengah masuk lampu ni. Okay. Ni terpasang pump brake tu. Lepas untuk depan ni. Oh, dah nampak motor. Mantap bosku. Ini dah kira macam
70-80% lah. Siap. Tunggu enjin, tunggu enjin. Enjin boleh sampai lagi. Daripada Jepun lah, Jepun. Okey. Kita masukkan cover. Ini Honda tu. Ah. 77 itu. Ducktail, ducktail. Ini satu lagi, satu lagi ni ah, menetas. Coming soon. That's why. Oi, ini satu lagi ni. Mangsa akan dileraikan. Jom sikit, terpijak lah. Okey, abah kau pasang apa ni? Kawar depan. Banyak air dah update ni. Yes, tu dia. Oi, menuju ke era kejayaan. Alamak, dah nampak. Sudah nampak keganasannya di situ. Lepas tender, lagan, ya Allah. Macam mak rempit. Dia sambil-sambil suluh. Mata gabur ni. Tak pegang yang mata dia ni. Ini video detailnya. Kapas siap kita buat. Nak buat sale. Video nanti saya nak ada. Hmm? Ya? Yeah? Haa. Saya buat. Saya buat konten lah. Sabar lah, awak punya. Aduh. Tolonglah, like and share bro. Ni itik, itik hijau. Ni dark green, dark green. Dark green. Ini setting lagi ni, tak tahu benda setting lagi ni. Dia dah botol. Oh, dia sembang dah. Ya. Masuk hutang pun tak ke mana lagi. Buat-buat dah. Ini salah satu pada akan dibaraikan sikit. Mungkin dalam minggu ni. Kena buat sore. Bukan. Motor. Kita kembali kepada motor kita lah. Motor abah kau garang. Okey. Morning, morning, morning bosku. Morning. Kita buat sini lagi. Alamak, barang ni dia ni. Pendek aja. Dia bergurau, dia bergurau, dia bergurau. Ha? Alamak. Baik. Aduh. Ini yang macam merah ke kuning ah. Jadi oh no. Ni lebih kalau masuk sini dia boleh. Ini kita buat sikit rumah skru. Nampak pun. Ada. Tak ada. Tak ada lubang. Ada lubang. Ya. Ada lubang. Tak ada? Tak ada lah. Kita mahu lipat dua ekor ni. Lubang kena tank terus. Ini lampu ni. Thank you.
Skru dekat lampu, tak nak bagi gerak sikit. Okey. Ngam. Macam kedai lah. Macam kilang tau. Tak payah dah enough sangat. Nos nas. Ui, tawa lah. Kamera ni selasa turut. Abah. Abah buat kerja. Ha? Sangkut? Hos. Pula. Ada je barang dah cukup. Dah beli dah. Pendek pula. Dah panggil apa di tengah di tangan yang berliku. Masa kami tepui. Semasa kita buat ni. Beruang ni. Ni beruang lah panggil. Macam Atomman punya ni. Style ni. Wari suku Atomman. Mantap. Okay, nampak sikit muka dia tu. Pemalu sikit dia ni. No. Nampak sikit asing mana ni. Bergerak jugalah satu persatu. Sekejap kita akan masuk kabel ni. Kabel minyak. Tukar ni. Ni dah keras. Pak ni sampai kasi buat ni. Tadi. Kenapa usaha sikit ni? Kau cari tempat-tempat ni. Mana dia ada tinggi. Tak buang gitu lah macam ni. Ha? Ha? Eh, tinggi. Motor apa? Kita update lah masuk bus. Bus lupa nak beli. Lupa nak beli tempat beli baru. Ini betul betul. Yang itu betul betul. Oh, betul. Kita tengok pada arm ni. Arm dia sengit ni.
Ah, tengok. Ah, tengok. Wah, ya, baru. Ah. Baru macam ni eh. Tu. Tak mono tu. Mono. Straight eh, center. Itu yang penting. Pentingkan kualiti bukan kuantiti lah. Mono ni. Sehat sikit. Okay. Dia lambat sikit. Spek jahat. Apa spek dia buat tak tahulah. Mungkin ni semakin megan aku. Assalamualaikum. Ha, ni kita upgrade lagi ni. Abang siap belakang dah pasang. Ha, tu dah. Abang kau dah pasang. Oh, tajam. Macam jerung ni. Woi, berkilat bhai. Ya dia. Dilah. Kita modify yang cari masalah. Ini buruk. Aduh. Mantu Pak Abu. Dilah kilat. Tengok. Ini kau tak berkilat. Baru bhai. Babi pun tak gila ni. Memang tajam. Betapa indahnya. Perhatikan betul-betul. Pejamkan mata anda. Hey. Ah, tengok. Bawah dia. Kemas lah. Okay, siapa-siapa nak buat motocross ni boleh call Abang Kau Garaj. Nombor telefon nanti saya letak 019-6194-306. Cik Rahim lah. Nanti saya akan letak dekat video. Mantap. Ini kita masuk inner dia. Ini bahagian kena potong. Sebab dia ada bar. Bar ni kita dah buat. Pasal potong. Oh, dengar. Cuba masuk. Okay, nampak menarik. Oh, sidak air pun ada ni. Ui, dia punya coil plug pun sini. Sidik air pun sini. Semua wiring semua dalam. Dia buat dalam semua. Ini dia punya coil plug. Ini dia punya CDI. Wiring semua, fuse semua dalam. Untuk apa? Tak nak elak pada air masuk. Ini inner kita pasang. Cuba. Ini mesti nak potong. Ok, seat dah tutup. Dia punya tajam dia. Ui. Ini kena tangan habis. Benda belakang tak payah. Ha? Magat-magat belakang. Ah, magat belakang tak payahlah. Baru dah cross. Ini dah ganti magat. Ini dah macam keluar habis. Magat tak payah belakang. Magat apa? Dia ganti magat. Gila apa magat belakang. Ini kalau dah pakai polis ni habis. Ni untuk off-road saja kawan-kawan. Jangan tiru asyik ini. Ini untuk off-road sahaja. Boleh untuk on-road. Gila apa pun. Ah, ratet. Geran ada. Ini belakang tak boleh tahan tengok. Macam Pazura.
Bawa belakang, bawa depan. Tongkat. Ambil lagi. Ah, dah masuk housing ni. Housing. Dia punya inner housing pula. Ni potong sikit. Nanti kena repair sikit nampak ni. Potong sikit. Tak. Ada sikit. Oh, dah lengkap. Pasti. Okey, nampak sikit. Ini satu lagi ni. Tayar pula. Aduh, lawa ni. Ini FK Art Ranger. Tanya size dia. 4.60, 17. Dia punya dadu besar ni. Tayar ni 3.0, 17. Kecil. Kalau nampak mantap lah kan ni. Lagi besar. Ni 4.60 kan? Kalau 100-100 sama ni 100-100 kecil sikit daripada dia ni besar sama dia ni. Tak faham 100-100 ni ikut satu lagi ni tayar dia ikut macam ni 80 90. Oh 100-100 dia tinggi lebar sama tinggi. Besar dia ni ha, tak. Kecil sikit. Ni besar dia babi. Ha. Ini babi pun besar lagi ni. Di belakang macam dia. Oh, ya, bapak besar biasa sangat. Macam coklat. Saya pilih yang ni. Yang ni ya. Ha. Aduh. Racun itu benar, bosku. Ah, ini sebiji lagi ni. Ini sebiji lagi akan dibarai yang jadi kat cross. Masa sikit kan. Ini dah pasang kaliper brake. Cantik. Pasal pakai dia secara exit lah. Cantik eh. Dah modify breaker sikit. Kita dah berhenti lah. Dah wedding buat bracket baru. Assalamualaikum. Ini kita update lagi. Ini kabel kita ada masalah. Kabel ni 130mm. Baru sampai pada Indonesia dah. Cari 100. Ha, ni ngam-ngam. Tengok dia punya ni. Kita cuba letak dulu macam mana. Mantap. Inilah jadi pending betul ni. Ni tayar 4.6. Kita pasang. Pasal lalu. Ganti ke tayar ni. Pasal lalu. Oh, dia MACD yang pasal. Okey. Cantik. Kita ambil lagi ya. Kita pasal lalu. Pasang. Pasang. Itu dia. Formen kita pasang malam ni terus. Buka tayar lama ni. Pasang tayar baru. Ini tayar dah. Kita buat malam ah, kita buat malam. Malam kita on. Cang merah ni sudah tak ada rim eh. Tu baja hitam dulu, masih tak siap lagi. Baru siap.
ini tayar 3.6 kecil. Yang ni 4.6 sekali ganda. Bundat lah. Sokot lah. Mari pamit sokot. Sambung je. Ya, ini acara buang angin dulu. Kita buka tayar tu. Kita pasang tayar ni. Alamak. Kita tambah lebih baru. Dia biasa baru-baru memang tu. Kena air tu. Mu lepas ke tak lepas? Ini special sauce. Ini pokok juga kat sini tu. Okey. Tu macam coklat tu. Hmm. Owner dia datang. Kita sambil-sambil buat video kita slow sikit. Kita buka lampu sikit. Tu sambil menyanyi tu. Ada happy tu ini hari. Komen ada happy sikit. Kita buka tayar tu. Proses buka tayar. Buka satu orang lah, ambil gambar. Kuat betul lah budak ni. Makan apa tahu. Oh, nak buat senang tapi susah. Boleh ni. Okey, dah berjaya keluarkan tiup. Yeay. Oh no. Berapa minit? 2 minit. Sekejap saja. Mantas, ha? Banyak keras nampaknya. Ya, semua dah. Tu, barang baru. Ini semua dah. Kena main dulu. Okey, berjaya. Masukkan tayar baru pula. Jadi
buang 3.6 termasuk 4.6. Dah besar naik. Poin naik. Ini teknik dia untuk licin kan perjalanan dia. Taruh minyak. Minyak hitam sikit. Bagi pelincir sikit. Senang tayar nak masuk ah. Ha? Komen. Dia hanya komen aku seorang cakap ni. Cara-cara berlicin kata ya. Ha, ini jangan letak pak lain ni. Ini komen punya ada 30 tahun tukar tayar. Ni Pak Syekh Haji datang melawat site. Pak Haji. Lagi-lagi malu-malu kucing. Masuk tayar ni. Ui, kau dah buat tayar besar. Sama saiz dengan Pak Haji. Kau pan lah. Kita taruh dalam 10% angin untuk senang masukkan tiup dan tayar 10% je. Agak kemur sikit boleh lah. Pakai pantangan je. DIY. Tengok teknik dia. Masukkan tiup yang besar. Yang kecil. Tu masuk separuh. Masuk sebelah tu. Masuk susah sikit lah ni. Lekat batuan seorang lagi. Dia kecil je. Susah. Gerak sikit. Gambar bergerak sana. Buat tu dekat ni. Payah orang ni. Sangkut. Balik. Balik. Oh. Kena pasang sebelah dis. Ha. Ini kat bawah. Itu sikit eh. Salah bah, salah. Jauh ada salah. Habis salah. Nyot. Oh. Tunggu bernas air dia. Tunggu pasang. Haji Hadri. Belum masuk dia duduk. Sikit orang lama lain. Nak budak baru ni. Taruh minyak lagi. Kasih rinci lagi. Tak cukup lagi. Tak tambah lagi. Tambah lagi. Tak cukup lagi. Tak tambah lagi. Ada next one atas kepala ni. Kau nak makan. Rasa nak makan je. Oh sorry sorry sorry. Dia kacau dia tu pun. Okay, pastikan masuk dengan baik. Okay, letakkan tiup. Tengok lubang tu. Cari. Okay. Ngam-ngam. Tadi kena buat macam ni. Cepat separuh. Harap video ni dapat membantu kawan-kawan semua. Cara-cara nak pasang. Susah kan? Saya tak ada buat. Main boleh.
Kalau saya tak boleh komen boleh. Nak pam pun tak boleh. Dah ikat dah dia punya tu. Oh. Satu lagi kesalahan yang dilakukan. Kena ikat tu. Ikat lama buka. Tak ada. Jadi lupa. Lupa guys. Lupa. Mula-mula dalam. Dia tak ada. Sepanjang mana guys? Okay. Buka ni dulu. Okey. Ni dia panggil apa? Minat ha. Stopper tube. Dia. Stopper tube. Hitam saja. Cuma dia stopper ha. Tak bagi ya. Okay. Putung lah kau benda ni. Tak bagi. Dia ni okey semua dia ada. Boleh. Haa, tak ni ambil masa sikit ni. Masa dia ambil punak tu, aduh susah. Habis pusing dapat main. Padu bang. Dia perlukan bantuan. Ada wayar tak masuk. Kita masuk nak. Masuk ikut step ha. Sikit-sikit je, jangan banyak. Itu susah, lipat. Crew start, abang gitu panggil crew start, pagi-pagi tak start. Crew start memang gitu. Crew start memang dia tinggi sikit, pagi dia dia kudang balik. Okey, nampaknya dah masuk. Memang aku sekarang melafazkan pengucapan perpisahan. Apa aku cakap dah. Pemain junior sudah penat dah. Panah dulu, panah dulu. Kena panahkan dulu. Panahkan dulu.
nak turun ni ke tu. Dia cool start ni, cool start. Cool start. Dia baru start ni. Start kena panaskan je dulu. Dia tak ni lagi. Main-main dulu kan, lepas tu baru buka. Kita panas. Asing. Ada apa kat tempah tu kita start? Prepress sikit. Okey. Tak tolong tu hantar. Ambil. Okey. Separuh-separuh dah masuk sikit-sikit ya. Sampai siap, sampai siap. Itu dia. Tayar ni tayar besar, kawan-kawan. Besar ni guys. Tak. Saya ambil gambar ya. Sama. Mak, eh bapak besar. Ini betul-betul besar baik. Tak ada nak kena tapi bunga dia tu. Yeah. Oh, lah. Sungguh besar tayar ini 4.6 eh? Alam. Kita tak acau kan? Kita buka pula. Buang lain nanti dah. Dah. Dah keluar boleh. Keluar apa? Tapi dia kena ingat lebih pula. Ya? Dah. Dah kot. Tahu. Dah. Okey, sekejap lagi dah siap ni. Lagi terpasang, buang ni sikit. Pasti 160 PSI. Tempat kosong. Buang ni sikit. Cukup rasa. Tu penutup dia. Takut tak? Okey, settle. Dah cukup sejam dah video aku ni. Berapa minit? Saya coklat. Kita pasang pula. Kenapa buka? Ini dia lain sikit. Tengok beza dia. Ini 3.6,
4.6 bunga dia lain. Ini FKH sikit. Ini FKH juga. FKH juga. Tapi ni Viva. Ini Viva. Ini Viva. Viva. Ini FKH. Terbaik di pasaran. Okey. Okey. Tengok tak tukar pula. Untung aku jadi ambil gambar. Ha? Terus sebab 18. Ini 13 habis kurang je. Enjin pula ada problem. Tunggu enjin je ni. Kita masukkan. Tunggu sikit. Oh, Cakap mana? Ini. Pasang ini fast throttle, buka balik kau set reading, tengok dah ada minyak dah. Boleh kita makan cantik, dah siap. Ini pun kita nak potong buka balik, nak potong kawasan ni, nak potong ini kawasan, potong habis, potong baru dia nyam.
Ini pun kena potong. Ini nak potong sebab nak masuk last sekali pun. Kena sawah sampai sini. Masak no. Kita pasang sini. Dia sini, yang ni kacau. Oh no. Kasi potong sama dia. Besok kita potong. Ini malam. Kalau sini, ha, lebih tau. Kita junta ya. Kalau sini, ni menata ni, kita potong. Potong, boleh kita pasang sini. Setel. Lanjut sikit. Pas tu. Oh, kita sembunyi sikit masuk dalam. Okey, boleh. Tidur lain dah ni. Ini tali dia, tali kabel. Okey, sampai itu guys. Ini dah sampai ni. Ini pula rasa Okay. Kita pasang. Komen boleh pasang. Masih sikit lagi. Ini update terbaru ni kita dah buat belakang. Warna dah tutup sikit. Sini sikit kita akan tutup. Ini pun dah tutup. Ini pun tutup. Ini abah kau kalah tukar ni apa ni? Yang dia port taper. Panjang sikit. Longgar sikit lah. Ini mau dipat. Nanti baik. Oh. Siap sekali dengan ini bracket. Protepo. Nice color. Ini brand. Trek mak apa kau kerah tak pakai baju. Okey, kita gantung. Nice. So, macam ni. Apa tu? Ini gosok. Assalamualaikum. Kita habis lagi. Aduh, ini sudah pasang semua. Tapi ada problem sikit. Ha, ni cantik lah ni. Abah Kau Garas buat memang mak TikTok. Kalau nak buat nanti boleh call Abah Kau Garas. Nanti saya tinggalkan nombor telefon dekat video tu. Cantik mas. Kau dah ada dah. Dulu kat dalam. Pindah sini. Hello. Oh. Okey, ni masalah pertama. Liku-liku kehidupan yang besar terpaksa kita hadapi. Yang ini koi dia dah kong. Tak ada api dah. Ha, sini oh dia. No. Ini isi putih ni. Ha, ni cantik ni kemeletan ni pahit akan mari sini. Satu lagi. Hot pocket. Ni tengok. Dia macam yang batas pula pinggang. Sengit. Kita pakai ini hak AC. Kita tukar pada hak RZ ni lebih sikit, ni tebal. Jadi rantai kena ke sini sikit. Okey, Shopee dah jawab dia. Sajalah.
Assalamualaikum. Ah, ini kita tukar kepala pelak yang water resistant. Lepas tu tukar exhaust ni. Masih panjang perjalanan. Ini coil kepala pelak. Ini tak ada jeruk ni. Sebelah sini. Sambil kita masukkan exhaust. Semua ni pasang dia punya sambung pasang footrest ni part sekelipat. Ini motor power dah sampai lagi, motor power man belum hipo, man belum hipo. Macam mana pendapat anda tentang motor anda sekarang ni? Motor saya tak power lah bang. Okey, itu pendapat dia. Motor dia tengok comel. Malu pun malu dah. Dah start lah belum? Duduk, hijau. Okey. Hijau tu dah kena ini punya pomel kecil tengah buat. Pomel yang pasal garah ni. A few moments later. Guys, dah siap. Pasang exhaust. No. Pastikan kemungkinannya. Dia tengok macam ni, tengok. Perjalanan baik, tengok. Ke bawah. Tu dia. Hijau sikit. Pandang atas. Ini yang 40 cm. Baik. Oi, bunyi pun cun. Cun lah tak ucap. Apa? Ucap cun-cun tu orang tak kaya.
Alamak, wajah kat lu. Cantik lah, tau kan. Kan kita balik. Ini 150 ni. Baliklah pula. Guys. Dah hampir siap, bracket pun dah siap. Komen ni. Cuba nak start hidup lah ni. Tapi tak boleh start hidup lagi sebab ada problem. Problem masalah. Nah, sangat besar. Problem masalah. Akan bunyi Okey. Oh, pada belakang nampak garang. Tapi masuk tikus. Ah, ni. Tak apa masuk tikus lagi. Lubang tu, Mat. Cantiknya lubang tu. Dua tulang belakang abah kau garas. Man. Man belum hipo. Motor dia power. Nombor plate 77 apa? 77. Eh, siapa? Nombor plate awak, Man? Saya nombor 2. Nombor 2. Kalau Excel macam ni ke smart lah. Kuat sikit lah. Sikit, sikit je. Cepat masukkan cover set. Aku kan? Lebuk ni lah. Botong. Nampak macam tak ada potong masuk. Potong masuk. Potong. Ini tanda, ini tanda. Tak masuk tu. Masuk ni, tanda. Kita potong kat dagat. Tu dia. Dia buat potong dia. Masuk bracket. Ah, tu dah masuk. Tengam oh kita potong. Okey, dah siap ah. Kita dah pasang, tunggu coil saja. Ni dah siap. Ini jauh. Tunggu coil tak ada. Coil api ya. Yang kena. Okay, boleh lah. Oh, ni bracket. Ini pump untuk disebelah belakang. Ini kita potong sikit. Masalahnya coil saja. Ni yang ni kita akan tutup pakai cover. Sudah pun kita tutup. Ini pakai dalam. Nah, cover bodoh. Ni cover bodoh. Ni apa-apa ni boleh contact lah Cik Rahim. Abah kau garas. Saya dah tinggal dekat video atas. Oh, lama. Ini rupa motor. Ambil masa 3 bulan rasa. Betul? Ni. Lebih kurang 3 bulan lah. Nak jadi menatang sebiji. Sebab pending part lah banyak. Banyak pada Indon, China. Ini geng kita ni. Cik Adri. YouTuber. Alhamdulillah dah siap. Okay, assalamualaikum. Oh, kita update sikit. Oh. Ini baru pasang ah, pro taper. Oh, pasang. Dah sampai ah. Nak sikit tarik ni. Kalau sakut ke, boleh tarik ah. Satu ni pasang. Satu lagi. Ini rental. Kat belakang. Ini tarik belakang lah. Kita nak bakar tarik belakang ni. Gerik je belakang. Ini cara guna dia. Lagi update lah ni all-in. All-in cover eh.
okay lah. Ini je masalah koin ni. Tunggu lepas raya lah. Spare part atas pun dah rosak balik. Kawan lantai dah pasang tu rosak balik. Sebab dia tak ngam. Paksa pasang tu balik. Boleh lah. Assalamualaikum, kita update sikit. Buka tutup waktu ni. Kita dah pasang ni punya forest. Itu dah siap. Ni buka balik bearing tu. Apa tu? Ah, dari tayar belakang. Oh no. Dah tangguk stiker sikit. Kono-kono Thailand lah. Kono-kono. Hey. Sikit lah. Ah, tu dia. Dah cukup lah tu. Dah sawar lah tu. Haa ni. Haa, kita ni tak pasang. Keping baru sampai. Sini. Ya, sampai yang ini. Dari sini, masuk sini. Banyak. Kita tebuk. Okey, kita tebuk. Okey, kita tebuk. Sini lah. Kan sini. Ini kita ni. Baik ni 51mm, 45mm. Juga. Ha, ini masih belum ada lagi. Tahu. Pekan daya. Assalamualaikum. Update lagi ya. Kita hari ni kita tambah lampu belakang. Belakang cover ni tak nombor lah sikit apa cantik. Buat sikit wiring. Wiring untuk lampu belakang ni sepakai soket asal modify. Tak ada cuma sini sambung lah. Lampu belakang ni expose sikit. Sudah tu. Lagi cover ni. Cover atas nanti kita cap balik. Saya testing tu safety. Nah, tak ada apa lah. Tunggu ni. Okay. Motor dah hidup. Haa, motor dah hidup. Penyiasaan. Ini lubang angin. Kreatif. Sedut ni. Okay, assalamualaikum. Ini kita update motor sudah siap. Alhamdulillah. Buat balik rumah ni. Kepada Abah Kagarah ni. Kita nak balik rumah malam ni. Pukul berapa kan? Pukul 12 lebih. Ya, pukul 12. Satu waktu. Inilah. Supporter kita semua. Besok kita ada apa ni? Menjelajah ke Batansi lagi. Menjelajah. Repeat kali ketiga. Tapi motor ni tak pergi. Sebab kita ni apa? Pasang kat rumah dulu. Kita siap lah. Inilah nombor 9. Nanti next saya boleh tengoklah motor ni berasi. Ya Allah, kami soon lah. Permit tak lepas lagi pada menteri kewangan. No. Terima kasih pada Abah Kau Garas kerana berjaya siapkan motor ni dengan sempurna. Alhamdulillah. Ini dah barang-barang yang keluar balik. Aku sudah ni ada. Yes. Cantik lah. Semua sudah okey. Ini tak boleh start. Bising sangat. Ini Azuz ni tembok langit. Inilah orangnya. Yang mencadangkan semua ni. Inilah orangnya. Talent sangat. Ini talent sebelah apa ni? Talent celuk. Okay. Assalamualaikum.
Okey, motor dah naik kereta. Tak. Tinggi. Mana buat bunyi?